Hey guys, apa khabar semua? Welcome to the channel. Okay, so hari ni aku nak buat soundproofing, soundproof, okay. Tapi kali ni aku buat soundproof beginner level lah. Aku sebab aku ni beginner kan. Okay, so aku nak buat soundproof kat dia punya doctrine. Tapi I cuma buat doctrine saja. I takkan buat dia punya badan, bahagian badan, sebab itu mungkin video lain lah. But as for now, aku nak buat beginner punya level, so aku akan buat door trim. And then lepas tu kita akan tengok apa material yang kita ada. Alright, so sebelum tu kita kena buka dia punya door trim lah. Jom, let's go. So untuk nak buka door trim ni, satu screw driver dah settle dah semua. Alright, so satu ni, satu screw kat sini, satu screw kat sini. Lepas tu yang ni kena buka, punya cover kat sini kena buka. So, okay, let's go. Simpan guys, jangan buang eh. Okay guys, so sebelum membuat pemasangan soundproof atau nak menampal soundproof, kita kena bersihkan bahagian door trim. Dan di sini saya sedang mengukur soundproof pada door trim saya dengan menggunakan mata sahaja. Inilah beginner punya kerja ni. Okay, so selepas mengukur, saya telah mengambil keputusan untuk membahagikan door trim ni kepada 4 bahagian untuk memudahkan pemasangan dia. And also senang lah bila kita nak menampal soundproof pada door trim dia. So di sini kerana nampak, saya telah pun memotong bahagian pertama soundproof dia. And saya kena make sure, ataupun korang kena make sure bila menampal tu, soundproof tu kena betul-betul melekat pada permukaan, atas permukaan door trim, untuk mendapatkan efek dia dengan lebih berkesan lah. Okay, walaupun permukaan dia tak rata, tapi kita kena cubalah. Dia tak akan 100% akan melekat atas permukaan dia. Okay, so di sini adalah rupanya selepas habis menampal soundproof kat door trim. And korang boleh nampak bukan semua bahagian saya dapat menampal, tapi this is the best I can do for now lah. Okay, so ini adalah bahagian pintu belakang. Bahagian pintu belakang yang datang sekali dengan lubang untuk speaker.
Okay, so kena pindah pula masuk basement sebab dia tengah hujan. Okay, dan ini door driver side punya pintu. Sebab saya ada lagi baki dari pemotongan soundproof tu, so saya nampak kat bahagian cover Twitter ni. Okay guys, itu saja untuk video hari ini. Actually saya dah pakai kereta 2 minggu lah. Saya buat testing 2 minggu and kesimpulannya ialah perbezaan untuk menapis bunyi dari luar masuk ke dalam kereta dia sangat sikit. Rasa kalau orang yang nak betul-betul nak dia ada efektif yang banyak, dia kena buat lagi dua lapisan, iaitu satu pintu kat luar, tengah punya rangka, then door trim dia, untuk mendapatkan efektif yang lagi padulah. Tapi buat masa sekarang, saya cuma nak fokus pada level 1 dulu kat door trim. Tapi satu perbezaan yang saya dapat ialah dia punya vibration, dia dah kurang dah. Okay, bunyi vibrate dari besi tu mungkin sebab ketebalan material soundproof tu yang sekarang dia tengah lapik kat dia punya besi tu, dia membuat dia punya vibration bunyi dah kurang dah banyak. Okay, so itu satu kelebihan yang saya dapat lah, atau satu observation daripada saya punya experience lah. So bagi korang yang minat nak buat soundproof juga DIY kat rumah, saya akan letak link kat saya punya description. Kalau korang nak dapat dia punya bahan dia, bolehlah tekan link dia. And then itu sahaja. Thank you guys for watching my video and I'll see you in the next one. See ya. Ciao.